Sunan Derajat adalah bagian dari Wali Songo, dan beliau lahir pada tahun 1470 Masehi. Nama kecilnya adalah Raden Kasim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Dia adalah putra dari Sunan Ampel, dan bersaudara dengan Sunan Bonang. Sunan Derajat yang mempunyai nama kecil Syarifuddin atau Raden Kosim putra Sunan Ampel, terkenal dengan kecerdasannya. Dan ketika dewasa, Sunan Derajat mendirikan pesantren dalam Dhuwur di Desa Derajat, Paciran, Kabupaten Lamongan. Sunan Derajat terkenal memiliki banyak karomah. Berikut ini adalah beberapa kisah mengenai karomah yang telah dimiliki oleh Sunan Derajat. 1. Memindahkan masjid dalam waktu semalam. Suatu ketika Sunan Sendang Dhuwur mendatangi Sunan Derajat. Dia menyampaikan keinginannya agar bisa mempunyai masjid di Desa Sendang Dhuwur. Kemudian Sunan Derajat merekomendasikan agar dia meminta Masjid Embok Rondo Mantingan. Masjid tersebut merupakan milik bangsawan Jepara. Datanglah Sunan Sendang Dhuwur ke Jawa Tengah, tempat masjid indah itu berada. Dia berterus terang dan meminta pada Embok Rondo Mantingan agar masjid itu bisa dibawanya pulang. Embok Rondo Mantingan atau Nimas Ratu Kalinyamat membolehkan Sunan Sendang Dhuwur meminta masjid miliknya. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut ialah masjid tersebut harus sudah dipindahkan dalam waktu semalam. Selain itu, ketika memindah masjid, tidak boleh ada secuil pun serpihan bangunan yang tercecer di jalan. Lantas Sunan Sendang Dhuwur senang bukan kepalang. Kemudian dalam waktu tak sampai semalam, masjid tersebut sudah tertancap kuat di tanah Desa Sendang Dhuwur. Esok harinya masyarakat terkaget, bagaimana bisa ada masjid yang kemarin tak ada. Mereka terkesima dan terheran-heran dengan adanya masjid dadakan itu. Kemudian mereka mempergunakan masjid tersebut untuk salat dan berbagai kegiatan umat Islam yang lain. Karomah yang nomor 2. Mengambil buah dengan menepuk pohonnya. Terdapatlah seorang sakti yang di tanah Jawa bernama Raden Nur Rahmat. Sunan Derajat penasaran dengan kesaktian Raden Nur Rahmat yang sudah populer di kalangan masyarakat. Dia berniat mengujinya. Pergilah ia dengan para pengawalnya ke Kampung Patunon. Ketika sudah bertemu dengan Raden Nur Rahmat, Sunan Derajat meminta izin untuk menikmati air nira dan buah siwalan. Dia ingin mengambilnya sendiri. Dengan senang hati Raden Nur Rahmat mempersilakan. Setelah itu Sunan Derajat mengetuk pohonnya 3 kali, langsung buahnya jatuh sendiri. Seluruh buah di pohon itu yang jatuh enggak tersisa. Setelah buahnya berjatuhan, Raden Nur Rahmat bukannya heran akan tetapi dia malah geram. Raden tersebut berkata pada Sunan bahwa jika cara mengambilnya semacam itu, maka anak cucu kita kelak tak akan bisa menikmati buah siwalan dan air legen. Pasalnya Sunan telah menjatuhkan seluruh buah dari tiap pohon siwalan. Setelah itu Raden Nur Rahmat menghampiri salah satu pohon siwalan. Dia mengelus pohon itu sebanyak 3 kali. Seketika pohon siwalan tersebut merunduk di hadapannya. Kemudian Sunan Derajat diminta untuk mengambil air legen dan buah siwalan sebanyak yang dibutuhkan saja. Setelah buah dipetik, pohon itu kembali tegak seperti sedia kala. Akhirnya Sunan Derajat menyaksikan sendiri kesaktian yang dimiliki Raden Nur Rahmat. Atas ujian yang mampu dilewati oleh Raden Nur Rahmat tersebut, Sunan Derajat memberinya gelar sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Kejadian ini membuat keduanya kompak. Dalam banyak hal akhirnya Sunan Sendang Dhuwur membantunya. Dulu Desa Patunon lebih sering disebut Sendang Dhuwur oleh masyarakat.
Kini desa tersebut menjelma menjadi sebuah pemukiman yang semakin padat penduduk sehingga membutuhkan ulama lain yang dapat membantu Sunan Derajat. Tanggung jawab untuk menyebarkan agama Islam di Lamongan kemudian tidak hanya dipegang Sunan Derajat semata, tetapi juga Sunan Sendang Dhuwur.